Iya tuh teman-teman tepat. Itu lah kok. Bateng. Kasih bola bola Bagga. Bagga di situ ada pemain dari Malaysia. Oh, ternyata bola disambut Persi Gelora. Kipo. Oh. Di depan di situ ada pemain dari Elang. Masih Elang. Coba bayang-bayang Elang. Coba kuasai bola berbahaya sekali. Masih satu pertahanan. Apa yang terjadi saudara-saudara, kita lihat sama-sama. Terjadilah gol kali ini melewati tiga pemain. Ya ampun, ya ampun. Luar biasa sekali kali ini dari pemain dari Malaysia. Elang. Kali ini umpan-umpan pendeknya masih di sudara pemain dari GSKS di nomor punggung 2 kali ini. Otak hati baik Elang, masih Elang. Lalu jauh ke depan kepada Jordan Trippier. Ya ampun, ya ampun. Luar biasa sekali kali ini sudara pemain dari Bohong. Mampu merasakan golnya kali ini. Asis yang diberikan dari sudara Trippier. Jadi sudara pemain dari Tio dan bola dibiarkan saja, hanya menghasilkan tendangan gawangnya. Masih kali ini, masih ancang-ancang, kita lihat sama-sama. Lampung jauh ke depan, di situ sudah berlari mampu toyok pada sudara. Oh, berbahaya sekali ini sudara Elang, masih Elang. Elang menusuk di pertahanan. Apa yang terjadi? Otak hati Elang pada lagi. Luar biasa sekali-kali dari Kroong, bola mentahan dari Elang. Masih ancang-ancang. Dua satu kanannya, luar biasa sekali karangan satu CSKS 2 dribble terlambung jauh, berbahaya sekali, sudah bola langsung. Apa yang terjadi? Luar biasa kali ini sebetulnya, melalui tendangan pojok yang diambil atau tendangan free kick yang diambil dari Trimil, mampu merubah keadaan kali ini. Dan skor sementara masih 1-0 untuk para muda kepada cara-cara pertandingan pertama kedua kali ini. Ya, iya ya, kata teman gue. Ternyata, ternyata mengenai Piazza, kita lihat gol lagi. Luar biasa sekali dari Warren Elmuda kali ini. Kerja sama yang sangat luar biasa. Lalu kita bahas itu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Gol lagi luar biasa sekali. Bola sangat cantik ya. Bola sangat cantik di jari 6-14. Saya juga otak bola. Masih 1-2-3 pemain. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata salah pengertian gitu. Wadah pemain. Dari orang muda terbang langsung. Dari perubahan lagi yang baik sekali. Apa yang terjadi? Luar biasa sekali kali ini. Dari kaki sebelah kanan. Langsung. Umar pendek ke sektor tengah. Masih dalam kekuasaan sudah Trippier, kasihan bola kepada Taryono. Masih Taryono coba kuasai bola, otak hati coba melihat 1-2-3 pemain. Taryono, Taryono berbahaya sekali. Taryono cep. Luar biasa sekali kali ini. Pemain nomor punggung 5 yaitu sudah Taryono mampu melewati 3 pemain dari Arwana FC, mampu mencetuskan golnya dan merubah keadaan menjadi 3-1 untuk keunggulan dari CSKS. Dari Arwana coba kuasai bola kali ini dari CSKS. Imam Itoyo umpan pendek ke sektor kanan kepada Trimil. Masih terjadi perebutan. Oh, ternyata bola terletakkan oleh pemain belakang dari CSKS. Masih CSKS di Tokur. Tokur coba sih yang diberikan untuk Tokur. Imam Itoyo terdapat luar biasa sekali kali ini. Umpan yang diberikan dari saudara Asyid atau umpan terobosan langsung menghasilkan gol dari tendangannya dari Imam Witoyo dan merubah keadaan menjadi 4-1 untuk keunggulan dari CKS. Yaitu sudah Trimbil umpan ke sektor kiri di saudara Asep. Masih Asep, lambung jauh ke depan Imam Witoyo. Ternyata sudurnya Imam Witoyo belum menemui sasaran. Luar biasa sekali kali ini pemain Imam Witoyo, pemainnya sudah berpengalaman. Masih berbahaya sekali di situ ada pemain dari saudara Imam Witoyo. Masih Imam Witoyo umpan pendek ke sektor tengah. Masih dalam kekuasaan sudah Trippier, kasihan bola kepada Taryono. Masih Taryono coba kuasai bola, otak hati coba melihat 1-2-3 pemain. Taryono berbahaya sekali. Taryono cep. Luar
biasa sekali kali ini. Pemain nomor punggung 5 yaitu Jonathan Riono mampu melewati 3 pemain dari Arwana FC, mampu mencetuskan golnya dan berubah keadaan menjadi bola aset pemain dari CSKS dalam muatan pemain back bulan sektor kanan kali ini. Jonathan Riono, mencoba melihat ibu dayanya dan menjadi Arwana bulan aset lagi. Jonathan Riono, apa yang terjadi langsung? Luar biasa sekali kali ini nomor 8 mampu merobek penjaga gawang dari saudara masih terjadi perebutan. Ternyata bola terletakkan oleh pemain belakang dari CSKS. Masih CSKS di dalam Tongur. Tongur, tropasi yang diberikan oleh Tongur. Peraiman Toya, kendaraan itu luar biasa sekali kali ini. Umpan yang diberikan dari saudara Asyik atau Mbak Terobosan langsung menghasilkan gol dari terjangannya dari Imam Witoyo dan berubah keadaan menjadi 4-1 umpuk keunggulan dari CSKS Trans. Luar biasa. Masih apa kasih bola saudara Rizky Mandra Nusa. Masih udah kena langsung kamu jauh. Luar biasa sekali kali ini. Pemain dari saudara Yuta dari Arwana mampu merobek penjaga gawang dari saudara Fajar dan mengubah keadaan menjadi 2-1. Sedang masih bersiap-siap, kita lihat sama-sama. Masih Imam Witoyo cepret. Luar biasa sekali kali ini dari Imam Witoyo mampu merobek penjaga gawang dari saudara Dadang dari Arwana dan mampu merubah keadaan menjadi 1-0 untuk keunggulan dari CSKS. Sedang masih bersiap-siap, kita lihat sama-sama. Masih Imam Witoyo cepret. Luar biasa sekali kali ini dari Imam Witoyo mampu merobek penjaga gawang dari saudara Dadang dari Arwana dan mampu merubah keadaan menjadi 1-0 untuk keunggulan dari CSKS. Masih tribil, ternyata bola langsung serobot oleh pemain dari saudara Kuncoro. Kali ini saudara Andit masih berfungsi dan berbahaya sekali. Apa yang terjadi saudara-saudara, kita lihat sama-sama. Terjadi offside kali ini yang diberikan oleh pemain dari nomor 2. Kali ini dari Renato, masih Renato coba kuasai bola, umpan pendek kepada saudara Tumin. Kali ini masih Tumin di sektor kanan, kali ini masih Tumin angka tarik mundur belakang lambung jauh depan. Apa yang terjadi saudara-saudara, terjadi perebutan di sektor tengah. Saudara pemain nomor 2 ada Said. Kali ini Said coba kuasai bola. Woko kali ini otak atik bola lambung jauh depan kepada Rizky. Masih Rizky di situ. Umpannya diberikan dari Woko kepada Rizky, mampu membuatkan hasil dan berubah keadaan menjadi 2-1. Di video di zoom. Di zoom? Anu di zoom. Temunggul. Melepulo. Pakai keren mendoan.
Sen, dewek. Luar biasa. Wow. Eh Ronaldo Sen, yakin. Larang shooting. Aduh, kurang shooting Sen. Dewek Chen, dewek. Luar biasa. Kayak Ronaldo Chen, yakin. Larang shooting. Aduh, kurang shooting Chen. Ipret ateyeng ya menutup bola, tapi ketika misalnya bal biar walaupun dan kita lihat bersama saudara beberapa tim kesebelasan dari Tawak HC sedang menghadap bola untuk ditendang. Tapukan tendang langsung saja ke tendang. Ya ternyata saudara keunggulan dari kesebelasan Tawak HC yang memakai biru. Efek jahit kita tunggu saja apakah akan dapat merubah kemenangan efek jahit. Umpan ketenangan kembali bersama dengan penyekutan kerja faktor kerja Aceh dan setelah berlalu 16 tahun umpan ketenangan hingga berlalu 9 dan namanya boleh dihajar oleh tim yang berlalu sebelahkan Panega. Nah itu langsung terjadi lagi-lagi bola dibuasa dengan Tawak HC dan sebentar lagi berdiri dari kebelakang rendang tengah dari kebelakang Tawak HC mencoba umpan ketenangan nomor 15 pasangnya Allah jalan masuk nomor 19 ke angka bukan 14 mencari pertahanan saudara dan gajukan kanan langsung saja dan nampaknya saudara dan kita lihat bersama saudara beberapa tim kesebelasan dari Tawak HC sedang menghadap bola untuk ditendang. Tapukan tendang langsung saja ke tendang. Ya ternyata saudara keunggulan dari kesebelasan Tawak HC yang memakai biru ditendang. Tapukan tendang langsung saja ke tendang. Ternyata Tawak HC melakukan serangan masih dua tak lagi yang sudah berbalas saudara. Ternyata itu salah satu oleh Komedo terjadi bola keluar arena bertahan. Lanjutan ke satu babak kedua. Salam waktu subscribe.
Untung shooting Alfian, deh.